Wow, itu tinggi banget guys dan panjang banget nadanya guys ya. Ini penyanyi sangat spesial ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat-sangat berharap sekali guys, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi ya, juga orang yang ada di sekitar kita guys, semoga semuanya juga dalam keadaan sehat, serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik guys, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi dan lagi guys ya kalian untuk mereaksi. Nah, video yang akan aku reaksi hari ini yaitu adalah dari Bagio Damasutra yang menyanyikan lagu Sufi ya. Lirik legenda rock kembali studio akustik GV HD. Oke, aku ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah merequest video ini. Semoga Anda dalam keadaan selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik guys, kalau kalian yang ingin request silakan kalian request saja guys ya. Dan silakan komen di kolom komentar, nanti video yang kalian request akan aku reaksi guys ya. Apabila video tersebut tidak terkena klaim hak cipta, maka langsung saja akan aku reaksi. Oke guys, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe ya, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Kita akan mereaksi dari channelnya Studio Akustik GV ya. Kita support channel ini dengan mengklik subscribe guys serta notifikasinya guys ya, sebagai tanda apresiasi kita terhadap channel ini guys. Dan kita perbesar aja layarnya. Langsung saja kita mereaksi tanpa banyak basa-basi. Dalam hitungan 3, 2, 1, play. Bagio Sufi. Namanya Bagio Damasutra ya guys ya. Oh iya guys, ini first time aku mereaksi dari penyanyi ini guys ya. Wow. Acoustic Studio. Wow, suara gitar nih, ketikan gitar nih guys. Sufi selangkah tirai kasihmu, kubuka engkau serahkan cinta hingga dirimu tiada. Oh guys, suaranya kalau aku dengar laki banget ya, atau macho ya guys ya. Pitchnya bagus banget guys, suaranya ada serak gitu guys ya. Ada juga dinamika aku dengar guys ya. Irama mendayunya tuh guys enak banget untuk didengar guys. Oke, kita next, kita play lagi. Kasih Sufi, kau rela pilih derita di dunia biar rebah dihina. Pengaturan suaranya guys ya, atau kontrol suaranya bagus banget. Menguasai selautan yang tersembunyi di genggaman nafi dan isbat, kau sandingkan sebagai tali pegangan. Pasti tidak akan terpisah. Oh
guys ya, maaf aku pause sebentar guys. Aku ngelihat sangat ini ya, sangat hebat banget penghayatan dari penyanyi yang satu ini guys ya. Keren banget ya, dan artikulasi atau penyebutan katanya guys ya, juga intonasi itu tepat banget guys ya. Wow. Dan power dengan suara serak itu guys ya, itu adalah suatu keunggulan dari kelebihan suara dari penyanyi yang satu ini guys ya. Wow. Kita play lagi. Sepanjang jalan, aku juga suka lagu-lagunya guys ya. Ada dinamika koyernya ini bagus banget deh guys ya. Bagaimana kontrol suaranya itu ya. Ada juga momen emosi aku lihat guys. Dan ini versi akustik ya guys ya. Aku belum melihat versi MV atau originalnya guys ya. Ini benang nilon nih guys ya. Senar nilon. Kau menguasai selautan yang tersembunyi di genggaman. Oh, ada emosinya di sini guys ya. Oh, penghayatannya juga bagus banget guys. Kau dan dia. Oh. Pasti tidak akan terpisah. Oh, guys. Pengucapannya aku suka banget guys ya. Iramanya itu ya. Engkau dan dia. Oh, situ ada kayak dinamikanya guys ya. Eh, kita play lagi guys. Oh. Panjang jalan ingin ku tempuh titianmu dari kekasih ke kekasih pengabdianku bersamamu kasih biar rebah di kau ada pitch di sedikit tadi guys ya. Sufi kau hilang di pandangan. Oke. Di dalam kenikmatan engkau dan dia pasti tidak akan terpisah. Wow, guys, aku suka ya. Aku suka banget di momen rap tadi, guys ya. Powernya itu keren banget menurut aku, guys. Dan kita play lagi. Andai tertutup tirai sufi yang terang tidak nampak terang, inilah siksa menyakitkan sepanjang jalan. Sufi kau hilang. Oh. Wow, itu tinggi banget guys dan panjang banget nadanya guys ya. Oh. Ini penyanyi sangat spesial ya guys ya. Suara dengan suara seraknya itu guys. Oh.
Oh guys, aku baru saja mereaksi ya Bagio Damasutra ya guys yang menyanyikan lagu Sufi lirik legenda rock kembali studio akustik GV ini legenda rock kembali itu artinya ia adalah seorang legend ya di masa lampau dan ia kembali lagi ya. Wow, ini membuat aku sangat penasaran ya guys ya. Bagaimana kiprah atau prestasi yang telah ia raih sebelumnya guys ya sehingga ia disebut legenda kembali guys ya. Wow. Ini tentunya menarik minat aku untuk nge-review ulang ya video Bagio Damasutra di video-video sebelum ia bernyanyi di sini guys ya. Karena mungkin di tahun-tahun lalu ia menjadi legenda guys ya. Nantilah akan aku coba melihat ya atau juga mereaksi bahkan tentang video-video dari Bagio Damasutra ini guys ya. Aku mendengar sini suaranya suara seratnya itu aku suka guys ya. Dan dia sangat pintar memainkan nada guys. Ada juga dinamika dia memberikan momen emosi di ref tadi guys ya. Nada tinggi powernya itu bagus banget guys kalau aku lihat. Tadi sedikit ada pitchy tapi semua tertutupi oleh perform yang sangat baik oleh Bagio Damasutra ini guys ya. Oke lah guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi guys. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan, segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.